Cara mengurangi tingkat pelanggaran credit score agar kalian bisa bermain lagi di mode ranked. Yang pertama, kita cek dulu di Battlefield credit score kita ada di 74. Pemulihan credit score harian 1/6 dengan tingkat pelanggaran 3%. Lalu kita cek di mailbox laporan, apakah ada inbox untuk pelanggaran yang kita lakukan. Terlihat di sini kosong, lalu kita tidak bisa melakukan banding secara inbox manual. Solusi ketika inbox pengajuan banding kalian terhapus, kalian bisa lakukan cara seperti ini. Kalian bisa mengunjungi customer Mobile Legend. Nah, setelah itu kalian akan bertemu halaman seperti ini. Nah, di sini kalian pilih untuk pengajuan banding. Di sini kalian pilih yang laporkan atau banding. Nanti dijawab otomatis oleh Monton. Lalu di sini kalian pilih yang mengajukan banding atas hukuman. Nah, seperti itu. Nanti jika Anda tidak setuju dengan hukuman tersebut, mohon mengisi formulir. Kalian langsung klik yang atau tap di sini untuk mengajukan banding. Nah, di sini detail bandingnya nomor 1, silakan memilih apa yang ingin Anda ajukan banding. Kalian pilih atau silakan pilih opsi. Nah, di sini kalian pilih yang aju banding AFK fit atau performa tidak aktif yang nomor 6. Nah, di sini setelah kalian memilih nomor 6, kalian pilih tipenya. Kalian klik aja opsinya lagi. Nah, di sini kalian pilih yang C, yang performa tidak aktif. Nah, setelah itu kalian langsung masukkan ID kalian ya, yang ada di bawah avatar kalian ya, ID sama servernya. Kalian tulis ID dan servernya. Kita tulis dulu ID-nya. Nah, setelah itu kalian bisa langsung ketik lagi nomor server kalian. Nah, setelah kalian mengetik nomor server kalian, nah di sini untuk nomor 5-nya detail ya. Ini keterangan yang kalian ingin tulis. Di sini kalian ikuti aja kata-kata yang saya tulis seperti ini. Nah, setelah kalian mengisi semuanya, nah di sini nomor 5-nya kalian isi detailnya ya. Kalian bisa menggunakan Google untuk keyboardnya translate ya, dari Indonesia ke bahasa Inggris. Oke, lalu kalian ketikkan, ikutin kata-kata saya seperti ini ya. Dear Mobile Legend, saya tidak berniat untuk AFK. Hanya saja kuota internet saya habis. Tapi sekarang sudah membaik. Dan sekarang saya akan bermain lagi dengan baik. Nah, seperti itu. Setelah kalian menulis seperti ini, kalian nanti klik OK, lalu kalian bisa langsung kirimkan ya. Nah, di sini hasil dari translate dari Indonesia ke bahasa Inggris menggunakan keyboard Google Translate. Kita langsung klik kirimkan saja. Nah, di sini Mobile Legend, pengajuan banding Anda telah berhasil dikirim. Kami akan memeriksa kembali sanksi Anda secepatnya. Kalian tunggu saja nanti hasilnya ada di mailbox laporan. Nah, di sini kalian tunggu sekitar reset jam ya, jam 3 sore atau jam 8 malam. Oke, gue Susi Gaming, gue pamit dulu, semoga bermanfaat. Bye bye.